Itu dia Izara Aisyah, bukan main marah lagi dalam cerita tu. Okeylah, seperti biasa, jom kita saksikan update dari F bersama penyampai radio Era FM iaitu Eli Arifin serta Adi Fashlah. Agak-agak apa yang akan berlaku dalam dari F malam ini? Mungkin ada konflik baru? Jom kita saksikan. Okey, info Akademi Fantasia di Era pada hari ini bersama dengan saya Adi Fashlah dan juga rakan saya ini Eli Arifin. Yo. Okey, kita hari ini nak cerita pada malam ini nak cerita pasal Iwal ni dengan Ruha macam ni apa je. Sebab kenapa? Apa yang dia buat? Apa yang dia lakukan? Diorang tu dia lirik dan lagu tapi macam ala-ala nak cerita. Tak, sebab diorang minat dengan muzik. Iwal sebetulnya korang dah tahu dia sampai kat Hollywood dan nyanyi, manakala Ruha kan pelajar muzik dekat UiTM. Jadi mereka kongsi sama-sama minat, jadi dia buat lagu Sayang Menyayang. Cikgu Syarul juga nak berkongsi tentang keunikan vokal dan kehebatan vokal Whitney Houston yang popular dengan lagu Suka Batera Tok Awak, benar-benar. Jadi di situ Cikgu Syarul bercerita bagaimana Whitney Houston menjaga suaranya mungkin. Yes, dia berlatih, mungkin boleh ambil perkara-perkara yang boleh membantu meningkatkan kualiti suara masing-masing pelajar-pelajar yang 2014 ni. Pelajar yang memberi persembahan terbaik. pelajar yang memberi persembahan terbaik, dia beri hadiah. Ya, apa hadiah dia? Dia orang boleh pergi spa bertaraf platinum dengan pengetua Datuk Hakan. Jadi kalau anda nak tahu siapakah pelajar terbaik untuk konsert yang lepas, jangan lupa saksikan malam ni. Dan Cikgu Fatih pula, Cikgu Fatimah Abu Bakar yang menyambut hari jadinya baru-baru ini mengajar bahasa Inggerislah kepada semua pelajar-pelajar AF 2014. Sebab mereka kena perkenalkan diri di konsert nanti dengan cakap bahasa Inggeris. Oh, I see. Can you try please? Hi, my name is Adi Fashlah. I would like to sing a song from Ellie. Macam itulah ya, ada yang kelakar, ada yang terkedu, ada yang nangis. Nangis cakap Inggeris. Why you cry? Why? Why you cry? Nina. Dia mula nangis, dia bagi ucapan sebab dia kata dia tak sangka dia dalam dia masih lagi berada dalam akademi. Oh, I see. Firman dengan Aman pula saya rasa diorang kelas takut sebab diorang tak berapa fasih dalam bahasa Inggeris. Tapi tak apalah, itu dah proses pembelajaran. Jadi korang boleh tengok aksi-aksi kelakar diorang malam ini di Diary Akademi Fantasia 2014 jam 9 malam di Astro Ria dan juga di saluran Maya HD. Dan juga konsert Akademi Fantasia setiap hari Ahad pukul 9 malam di Astro Ria dan juga Maya HD. Ya, jangan lupa minggu ini temanya pilihan media. Okey, dan kalau anda ingin mengikuti info-info yang lebih lanjut berkenaan Akademi Fantasia 2014, jangan lupa dengarkan Era Music Hit Terbaik.